pagi bertemu dengan saya lagi, Winanto. Saat ini saya ada di stasiun Solo Balapan. Pada sebelumnya saya naik kereta api PLB 7064 Jakarta Premium dari Pasar Senen dan mengakhiri perjalanan saya di sini di stasiun besar Solo Balapan. Saat ini saya akan mencoba naik kereta api Pramex, ya kereta api lokal, ya kalau nama aslinya Prambanan Express atau juga disebut Pramex, ya namanya Pramex, nama aslinya Prambanan Express, ya, dengan nomor KA251, pemberangkatan pertama di stasiun besar Solo Balapan. Oke, gimana perjalanannya? Oke, saya langsung OTW ke peron. Susunan kereta api seperti itu aja. Dihitung dari depan atau dari timur. Di belakang lokomotif adalah kereta pembangkit. Menurutkan belakang kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, kereta pembangkit, kereta eksekutif 5, eksekutif 6, eksekutif 7, eksekutif 8. Yang paling belakang adalah kereta bagasi. Jalur 2. Jalur 1 dari arah Jalur 2. Jalur 1 dari arah. Ini enggak usah ke TP lanjut. Masuk ke sini turunnya. Kereta itu dari Madu tujuan Surabaya. Yang dari JG dari Solo tujuan
selamat. Di kedua dua ini kan baru tanggal 5 lagi 20 menit.
Thank you.
komuter Pramex ya, kalau nama asli Prambanan Express tapi sebutannya Pramex ya. Tadi pas nyampe di Lempuyangan sini hujan deras ya, hujan deras, dan sekarang ini udah berhenti. Tunggu perjalanan nanti, perjalanan saya selanjutnya berikutnya. Terima kasih.